Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai convolution theorem of Laplace transform, iaitu kita akan merujuk kepada macam mana kita nak dapatkan Laplace inverse bagi satu-satu bentuk yang tertentu, terutamanya yang melibatkan fraction. So sebelum ini saya dah buat reminder, selain daripada kaedah partial fraction, kita juga boleh menggunakan convolution theorem bagi menyelesaikan beberapa masalah bentuk-bentuk yang khusus dalam Laplace inverse. So dan even dalam contoh untuk teaching video ini pun saya mengambil contoh yang sama. Kalau masih ingat lagi, lihat dekat sini. Yang ini adalah satu contoh yang sama, yang saya ambil dari partial fraction punya example. So kita nak buat perbandingan, kalau guna partial fraction cara dia begini begini begini, kalau guna convolution theorem cara dia begini begini pula. So dua pendekatan yang berbeza tetapi memberikan jawapan yang sama. Okey, saya pun tak pasti sama ada convolution theorem ini lebih memudahkan atau tidak, tetapi kita kena tahu jugalah ya. Baik, kita lihat apa yang ada kat sini. Dia adalah dalam bentuk asid darab, ya, dalam bentuk asid darab kat sini, asid darab. Dan kita lihat teorem dia. Teorem dia, okay. So kalau kalau kita lihat example kat sini kan, kat sini kita nak mendapatkan Laplace inverse bagi 1 per s tambah 1 s tolak 2 kan. Jadi bentuk macam ni boleh kita pecahkan dalam bentuk 2 hasil darab, iaitu 1 per s tambah 1 darab 1 per s tolak 2. So bila kita berdepan dengan macam ini, kita boleh menggunakan convolution theorem. Dia tak semestinya kita nak menggunakan dia, dia adalah 1 per bentuk yang macam ni. Dia juga mungkin boleh berbentuk yang lain asalkan dia adalah hasil darab. Tapi kebiasaannya kita menggunakan convolution ni apabila dalam bentuk yang macam ni lah ya, bentuk yang macam ni. Jadi dalam convolution theorem ini, okey, dia agak ribut sikit kat sini. Saya cuba nak mudahkan supaya senang kita baca dia punya solution punya structure ya. Itu penting sebenarnya, sebab dalam buku dia tulis macam ni je, tetapi how we do it we need to be very careful kat sini. Baik, kita lihat ya. Kita nak mendapatkan Laplace inverse bagi fs darab gs. Ya, dua bentuk macam ni. Jadi cara dia adalah jawapan last sekali adalah kita perlu integrate. Ya, kita perlu integrate. Okey, dekat sini penat sikitlah. Dia bergantung kepada apa hasil dekat sini. Kalau dekat hasil dekat sini kompleks, agak dia rumit, maka kita menghadapi sedikit masalah lah dekat integration dekat sini. So it depends lah. Kita cuma harapkan function, hasil function kat sini agak mudah. So macam tu. Cara dia macam mana? Cara dia kita akan deal satu persatu f dengan g ini. Yang penting adalah kedua-duanya kita akan Laplace inversekan terlebih dahulu. Ya, yeah? So kita ada satu function, kita ada dua function, kita pilih mana satu. Function yang pertama untuk fs ini, kita akan dapatkan inverse Laplace dia secara biasa. So dia akan jadi fu. Ha ya, fu. Fu ke ft ke tak kisahlah, tapi kita cuba ikut definition dia, kita buat fu dia lah. Ya, yeah, buat fu. Lepas tu untuk yang function kedua iaitu gs ini, kita buat inverse juga. Kita buat inverse juga. Apabila kita buat inverse untuk gs, kita akan dapat gt. Ya, kita akan dapat GT. Jadi maka kita akan jangan berhenti dekat GT, kita akan buat GT tolak U. So macam tu. Okay. So jadi kita follow je apa yang ada kat sini, apa yang ada kat sini, follow je. Yang penting dua-dua ni kena buat Laplace inverse terlebih dahulu. Baik, kita lihat satu contoh kat sini. Contoh yang ni ya. So sekarang ni, ini adalah dalam bentuk asid darab, betul? Ya, yeah, dalam bentuk asid darab. Jadi kita boleh guna convolution theorem. So convolution theorem dia bagi tahu setiap satu ini kita kena treat dia, kita kena mencari inverse dia. Jadi cuba lihat
mula-mula kita daripada fs kat sini, ya. So dengan menggunakan jadual inverse Laplace transform, saya terus dapat jawapan ft tu adalah eksponen minus t. Ha, jadi saya siap-siap tukarlah dia punya variable dia, dia nak fu tadi kan. So saya buat je lah fu sama dengan eksponen minus u. Ha, so macam ni. So satu part dah selesai. Part yang kedua, daripada GS ini kita diberi 1 per S tolak 2. Jadi bentuknya pun bentuk yang mudah dan ringkas. So daripada jadual inverse tadi tu, saya terus dapat jawapan GT sama dengan eksponen 2T. Tapi kita tak boleh stop dekat situ terlebih dahulu. Ya. Yeah? So kita kena okey, saya buat apa kat sini? Oh, kita boleh dapatkan GU dulu. Okey, fine, dapatkan GU dulu. Dapatkan GU iaitu eksponen 2U, dan kita jangan berhenti kat situ. Kalau kita kena sambung T tolak U pula. T tolak U sama dengan eksponen 2T tolak U. Seperti inilah. So kalau macam itu, dekat sini saya kena betulkan sikit. Ini macam mana ni? Kita dapatkan GT ke GU kat sini? So sepatutnya probably yang sesuai agaknya dia adalah ini kan. So mungkin dekat sini lebih sesuai kita buat sini dapatkan GU. GU eh, GU. GU lah kat sini. GU. Okey. Cuma jangan berhenti kat situ. Kita kena buat GT tolak U pula. So jadi apa yang saya maksudkan adalah berada dekat sini lah ya. Yang ni tadi. Dari GS kita dapatkan Laplace transform dia. Dapatkan inverse dia. So kita dapat ini, dan kita dapat GU, dan kita dapat GT tolak U. Dia sama je. So macam ni ya. Bila dah dapat, bila kita dah buat inverse bagi kedua-duanya, maka baru kita masukkan ke dalam integration ini. Jadi kita pun integrate semua sekali yang ini. Yang ini eh. So jadi maknanya kita akan integratekan dari kosong hingga T seperti biasa. Jadi cuba lihat, kamu boleh cuba buat dekat sini. So mungkin ada 1-2 langkah kat sini dah saya skip kan. Cuma bila kamu susun semua elok-elok, kita akan dapat jawapan di sini. Okay. So mungkin ini kebetulan dia punya integration ini telah pun kita dapat function yang mudah kan. Jadi kita dapat jawapan ni straight away macam ni lah. Tapi jika function di belah sini sukar, maka kita kena berhati-hati melakukannya. Okey. Boleh ya? So inilah dia convolution theorem. So saya rumuskan untuk teaching video kali ini. Hari ini kita belajar mengenai convolution theorem, di mana dia dalam bentuk asil darab, bentuk yang macam ni. Dan cara ini boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah masalah-masalah bentuk-bentuk dia, terutamanya dalam bentuk fraction, seperti mana yang kita buat teaching video sebelum ni kan. Sebelum ni kita dah buat partial fraction, tapi kaedah dalam dalam partial fraction itu sebenarnya boleh kita implementkan convolution theorem untuk menyelesaikannya. Jadi kalau kita rasa approach partial tu lebih mudah, then kita guna partial lah, partial fraction tu. Tapi kalau rasa kamu selesa dengan kaedah convolution, maka kita boleh guna kaedah yang ini. Okay guys, so itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa pada video yang akan datang.